Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelbagai isu terpaksa dihadapi pengarah kontroversi Syamsul Yusof ketika ini, bermula dari isu keluarga, sehinggalah timbul pula isu antara dirinya dengan pelakon Farid Kamil dan juga Dato' Aaron Aziz. Isu antara Syamsul dengan Farid Kamil tercetus selepas Farid dikatakan melabel dirinya sebagai lelaki kaki pukul. Syamsul yang tidak berpuas hati berasa berirang dan menganggap tindakan Farid melampau kerana menyentuh mengenai isu keluarga, filem dan bapanya Yusof Haslam. Bahkan, Syamsul turut mempersoalkan, sekiranya perkara itu benar, mengapa dia tidak pernah berhadapan hukuman penjara di atas kesalahan tersebut. Sedar tak, kenapa saya tak masuk penjara ni, kenapa aku tak masuk penjara macam kau, minta maaf cakap, sebab buktinya tak ada lagi. Kalau saya buka cerita lama, malu pihak sebelah sana, kalau aku cakap menangis tak sudah kau bro, kau dah main hati dan perasaan, katanya. Walau bagaimanapun, Syamsul turut meluahkan rasa simpati terhadap Farid yang juga perlu berhadapan dengan masalah rumah tangga dengan Diana Daniel yang turut menuntut cerai. Sorry about that, tapi itulah, saya tak tahu dia ni apa hal, daripada dulu, apa masalah dia dengan saya pun tak tahulah. Tak puas hati kita jumpa di mahkamah, ikut undang-undang, kenapa, nak tunjuk kau lagi bagus daripada aku ke, tegasnya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.